When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tak Tuko Channel. Pada video kali ini saya akan sharing ataupun berbagi informasi tentang ciri-ciri ikan canamaru yang berbakat, teman-teman ya. Tentang ikan canamaru yang mempunyai bakat agar kita mempunyai ikan yang gampang untuk dipelihara ke depannya, teman-teman ya. Jadi kita kalau mempunyai atau membeli ikan canamaru yang berbakat, nanti ke depan kita akan gampang untuk menimbulkan bakat-bakatnya tersebut, teman-teman. Ini untuk semua jenis cana, teman-teman. Jadi dari yellow, kemudian juga yang red sama aja, teman-teman ya. Ciri-cirinya ini sama dari semua jenis ikan cana ini. Oke, untuk yang pertama ini adalah warna tubuh ikan, teman-teman ya. Kalau teman-teman datang ke toko ikan itu kan banyak disuguhin beberapa ikan, teman-teman. Di dalam tank itu biasanya ada beberapa ikan. Nah, di sini mungkin teman-teman yang belum tahu ini masih bingung mana ikan yang bagus untuk dibeli gitu, teman-teman ya. Oke, di sini kalau teman-teman sudah melihat-lihat ikannya, kemudian teman-teman pilih warna ikannya itu, warna tubuh ikan itu yang gelap, teman-temannya, ataupun kecoklatan gitu warna ikannya, teman-teman. Warna tubuh ikan yang kecoklatan ini kemungkinan besar itu akan mudah untuk menimbulkan warnanya, teman-teman ya. Kalau yang kuning itu kalau yang varian yellow itu dia akan kuning, kalau yang red dia akan red juga, teman-teman. Oke, untuk yang kedua itu adalah pilih barnya itu yang tebal, teman-teman. Nah, barnya tebal, kemudian rapi, dan barnya itu banyak, teman-teman ya, sekitar rata-rata itu ada 7, teman-teman ya. Bar itu yang garis-garis di badannya itu, teman-teman ya, teman-teman lihat aja, itu yang saya panahin itu adalah barnya, teman-teman ya. Kenapa bar yang tebal itu bagus? Nah, di sini nanti tempat bunga itu timbul, teman-teman ya. Nanti bunga itu timbul di salah-salah bar itu, teman-teman ya. Kalau barnya itu tebal, kemungkinan bunga itu tumbuh akan besar, teman-teman ya. Nah, jadi kalau barnya itu banyak, kemudian rapi dan juga tebal, ini kemungkinan bunganya itu akan tumbuh lebih gampang, teman-teman. Oke, untuk yang ketiga itu adalah pilih dorsalnya itu yang tebal, teman-teman ya. Ini semakin tebal, dorsal ikan itu akan kelihatan lebih cantik ikannya, teman-teman. Kemudian pilih ikan yang perutnya besar, teman-teman ya. Ketika teman-teman melihat ikan itu dalam tank kan banyak itu, pilih perutnya yang paling besar, teman-teman. Kenapa pilih perutnya yang paling besar? Ini menandakan ikan itu nafsu makannya bagus, teman-teman ya. Kalau nafsunya makannya bagus, nanti kita tidak susah lagi untuk ngasih makannya, teman-teman. Oke, untuk yang keempat ini pilih ikan yang agresif, teman-teman, ataupun lincah dia. Ketika kita takut, ketika kita dekatin dia itu tidak takut, teman-teman ya. Ataupun kita ketok kacanya itu dia tidak takut. Ya. Minimal dia tidak lari, teman-teman ya. Walaupun dia tidak mendatangi tangan kita, setidaknya dia itu tidak takut, teman-teman. Jadi nanti kedepannya kita pelihara tidak susah lagi untuk melatih mentalnya, teman-teman ya. Karena banyak juga itu yang kendala di melatih mentalnya, teman-teman ya. Sebenarnya melatih mental ikan canamaru itu susah-susah gampang, teman-teman. Tergantung pemeliharaan kita dan cara kita melatih mentalnya, teman-teman. Karena kalau salah-salah latih juga dia malah tambah takut, teman-teman. Karena untuk melatih mental ikan canamaru ini perlu waktu juga, teman-teman ya, nggak bisa tergesa-gesa gitu.
Oke, teman-teman semuanya, itu tadi 5 ciri-ciri ikan yang berbakat, teman-teman. Ini menurut pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Ketika dulu saya beli ikan ini, ciri-cirinya seperti 5 tadi, teman-teman ya. Mungkin ikan saya ini dorsalnya kurang tebal, teman-teman ya. Memang kemarin itu pas beli cuma barnya itu tidak ada yang tebal, teman-teman. Tapi dorsalnya itu tidak ada yang tebal maksudnya. Tapi kalau barnya ini lumayan rapi, kemudian juga tebal, teman-teman. Di sini lumayan hitam, tegas gitu semuanya, teman-teman. Ini sekitar ada 7 bar nih, teman-teman. Ini tidak terlalu dikit. Biasa tuh ada yang sampai 5 aja, teman-teman. Di sini ada 7 baris bar kalau saya ini. Bunganya pun walaupun tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai tumbuh, teman-teman. Oke, mungkin sekian video singkat pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di komen, teman-teman ya, di kolom komentar, dan kasih perbaikan juga jika ada yang salah di penyampaian saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.